tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang kami punya Tuhan, kami mau melayani Engkau sebagai hamba-hamba yang dipilih bukan karena kuat dan gagah kami, namun oleh pertolongan daripada Roh Kudus. Hamba-hamba Tuhan yang dipilih bukan karena kuat dan gagah kami, Engkau yang selalu memanggil, memilih, dan menetapkan kami untuk kami pergi hasilkan buah dan buah yang tetap Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, Tuhan. Ketika kami merendahkan diri dan takut akan Tuhan, Engkau Tuhan yang meneguhkan langkah-langkah kami sebagai hamba. Di dalam nama Yesus kami mau belajar daripada Kristus Yesus yang mengajarkan kami untuk bersikap memiliki hati sebagai hamba. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi saudara sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita memandang kepada salib Yesus Kristus. Ketika kita memandang salib Yesus Kristus, ada pelajaran yang luar biasa yang tidak bisa kita dapatkan dari dunia ini. Ketika dunia mengajarkan, kalau kita ingin berkuasa, kita harus memiliki kekayaan, kita harus berkuasa dengan tangan besi. Tetapi firman Tuhan, Injil mengajarkan kita, Tuhan katakan bahwa aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Satu prinsip kebesaran Tuhan yang luar biasa, bahwa orang yang besar menurut pandangan manusia, bukan orang yang kelihatan jumawa, bukan orang yang kelihatan hebat, tapi orang-orang yang mau mengambil sikap hati sebagai hamba. Dia tidak akan berteriak, tetapi dia dengan seperti domba yang keluh yang dibawa ke pembantaian. Demikian simbol kehambaan dari Kristus Yesus Tuhan. Bahwa seorang hamba yang dipilih, yang ditunjukkan lewat teladan Yesus Kristus Tuhan, adalah hamba yang melayani, hamba yang taat sampai mati, hamba yang taat sepenuhnya dengan firman Tuhan katakan di dalam Filipi 2, dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan ia telah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dan dalam ketaatannya sebagai manusia, dia taat, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga ia dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip kebenaran firman Tuhan, hamba Kristus, hamba Tuhan, hambanya Allah, adalah orang-orang yang memiliki prinsip-prinsip kerajaan. Prinsip kerajaan berbeda dengan prinsip sekularisme. Prinsip kerajaan berbeda dengan prinsip keduniawian. Prinsip kerajaan Allah adalah mengajarkan hati hamba, mengajarkan pelayanan kehambaan. Dan di dalam sebagai pelayanan kehambaan, kita merendahkan diri dan belajar dari satu tokoh role model, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Role model Yesus Kristus Tuhan itu tidak hanya kita pelajari di Injil, tetapi dari kitab Yesaya, role model tentang kehambaan itu sudah dinubuatkan. Role model tentang hamba Tuhan yang dipilih oleh Bapa di surga, di dalam kesetaraannya dengan Allah, hamba Tuhan ini sudah digambarkan di dalam kitab Yesaya. Bagaimana sikap sebagai seorang hamba? Dan bagaimana kita belajar menjadi hamba lewat role model Yesus Kristus Tuhan. Di sini kita akan belajar untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Kita tidak perlu takut, sebab pemilihan itu berasal daripada Tuhan. Jikalau Tuhan yang memanggil, dia memilih, dia menetapkan, dia akan utus untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buah yang ada pada kita itu tetap bukan karena buah yang kita hasilkan dengan kemampuan sendiri, tetapi buah yang diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus sehingga kita berbuah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang kehambaan lewat teladan Yesus Kristus Tuhan yang sudah dinubuatkan dari kitab Nabi Yesaya. Kitab Yesaya menggambarkan tentang pilihan Tuhan, baik itu Mesias yang sudah dinubuatkan, dan itu juga bagaimana sikap, sifat kehambaan yang harus kita pelajari, kita terapkan di dalam dunia pelayanan, di dalam dunia pekerjaan, bahkan di dunia sekularisme. Kita belajar untuk memiliki hati hamba. Pagi hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan pelajari dari Yesaya 41 hingga Yesaya 50. Firman Tuhan saya ambil dengan judul Tuhan meneguhkan hamba yang dipilihnya. Saudara, ketika saudara masuk di dalam satu perusahaan yang besar, katakanlah perusahaan itu mungkin pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, atau kementerian, atau perusahaan-perusahaan yang besar seperti perusahaan ada yang dimiliki oleh perusahaan Meta yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg. Dia memiliki jaringan yang luas, memiliki Instagram, memiliki WhatsApp, memiliki Facebook. Ketika saudara ada di dalam wadah perusahaan yang besar ini, saudara mungkin dikasih, ketika saudara ada di bawah Mabes Polri, saudara diberikan seragam sebagai seorang polisi. Saudara di bawah Pemkab, saudara diberikan seragam sebagai seorang pegawai Pemkab. Dan saudara ketika ada di bawah naungan perusahaan itu, saudara mendapat SK, diperlengkapi, diberi gaji, diberi fasilitas, dan diberi aturan-aturan hak dan kewajiban. Demikian pula kalau kita menjadi hamba di bawah naungan kerajaan surga, berarti saudara mendapatkan SK dari Tuhan, mendapatkan seragam daripada Tuhan,
mendapatkan kelengkapan daripada Tuhan, mendapatkan fasilitas daripada Tuhan, dan mendapatkan hak serta kewajiban aturan-aturan dari kerajaan surga. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Tuhan telah memanggil engkau, memilih engkau. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi aku yang memilih engkau. Dan aku telah mengutus engkau untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan buah padamu itu tetap. Saudara, ketika engkau dan saya dipanggil untuk menjadi hambanya, artinya Tuhan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia pasti akan meneguhkan. Tuhan meneguhkan hamba yang dipilihnya dan diperlengkapi. Ada amin? Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati firman Tuhan dari Yesaya 41. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi, engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan Allah dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih, keturunan Abraham yang kukasihi, ambil dari ujung bumi dan telah kupanggil dari penjurunya. Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Saudara, peneguhan daripada Tuhan, jangan takut. Tuhan ini menyertai kita. Saudara, ketika kita dipilih, kita diteguhkan. Firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10 ini saya dapatkan waktu saya baru pertama bertobat sekitar tahun 2000. Di akhir tahun 2000 itu saya pergi ke ibadah perayaan malam tahun baru. Waktu perayaan malam tahun baru itu saya dalam keadaan ada kerinduan yang besar untuk melayani. Lalu kerinduan yang besar untuk melayani. Begitu saya masuk waktu itu di satu ruangan untuk masuk di ibadah akhir malam tahun baru, saya diberikan satu ayat semacam souvenir di ayat itu. Dan di souvenir itu ditulis Yesaya 41 ayat 10. Dan saudara, firman Tuhan ini berkata, jangan takut, sebab aku ini menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Waktu itu saya membaca firman Tuhan ini, saya sama sekali tidak tahu apa itu melayani. Tapi saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian saya membayangkan, wah, saya itu dipanggil untuk melayani, saya nggak tahu bagaimana harus melayani. Apa betul saya dipanggil melayani? Tapi ayat firman itu datang pada waktu saya sedang berpikir untuk melayani. Dan firman Tuhan ini terus memberikan penguatan bagi saya. Kalau saya mau melayani, saya tuh gak tahu apa-apa, saya gak punya kemampuan apa-apa, saya kalau lihat orang melayani itu terkagum-kagum dengan talenta mereka. Lalu kemudian, rohnya meliputi saya dan meyakinkan saya, Tuhan pasti akan menentukan. Day by day, years after years, kemudian saya merasakan bahwa ternyata karunia itu ditambahkan, hikmat ditambahkan, talenta ditambahkan, pengertian ditambahkan, bahkan pintu-pintu kesempatan untuk belajar melayani Tuhan itu semakin dibukakan. Makin kesini saudara, benar yang dikatakan firman Tuhan. Aku menyertai engkau dan aku akan membimbing engkau dan menolong engkau. Aku akan meneguhkan engkau dengan tangan kanan yang memberikan kemenangan. Saudara, mungkin hari ini engkau belum tahu apa itu melayani. Engkau masih ketika ketemu dengan firman, engkau masih dikatakan tergerak untuk bertobat, tergerak untuk mencari Tuhan. Panggilan Tuhan untuk melayani kita sebagai hamba adalah untuk semua orang. Karena setiap anak-anak yang takut akan Tuhan akan disebut sebagai hamba Tuhan. Kita punya dua Tuhan. Tuhan Yesus atau Mamon atau kuasa kegelapan. Kita gak mau kita punya Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Nah saudara, kalau kita dipanggil sebagai hamba Tuhan, mulai dari perkara kecil. Mungkin engkau merasa engkau nothing. Engkau bukan siapa-siapa.
Engkau hanya ketika engkau mendengarkan pujian penyembahan, engkau bisa-bisa menangis. Sudah, that's it, sampai di situ. Saudara, jangan berhenti sampai di situ. Tapi biarlah, biarlah engkau diperlengkapi. Biarlah engkau diperlengkapi sampai engkau menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Yang sungguh-sungguh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Saudara, dan engkau menjadi hamba yang melayani Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut. Akulah yang menolong. Mungkin saat ini engkau berkata, aduh Tuhan aku tuh banyak sekali dosa, aku tuh gak bisa. Saudara, justru Tuhan mati bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Jangan takut. Kalau kita mau dipakai sebagai hamba Tuhan, bukan menjadi orang yang sempurna, tapi disempurnakan di dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan menolong engkau dan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan meneguhkannya. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memperlengkapi kita. Amin. Tuhan memilih, bukan sekedar pilih, tapi Dia akan kuatkan. Motivasimu diberikan, visimu ditambahkan, kemampuanmu ditambahkan. Peneguhan itu berbicara diperlengkapi. Peneguhan itu berbicara ketika engkau lemah, kita memulai dengan langkah yang sangat lemah, Tuhan akan perlahan demi perlahan akan memperlengkapi. Amin. Dipilih dan diteguhkan. Yesaya 42, saudara, lihat itu hambaku yang kupegang. Ingat saudara, hamba Tuhan dipegang oleh Tuhan. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan yang telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tangan, aku telah membentuk engkau, dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, yang membuka mata yang buta untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan, sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa ini hamba yang kupegang, yang kupilih, aku berkenan kepada ini berbicara tentang figur Yesus. Nubuatan-nubuatan yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Artinya nubuatan tentang Yesus Kristus itu jadi kenyataan. Nah, itu sudah dikabarkan lebih dahulu. Nah, saudara, pribadi Yesus bukan pribadi yang berteriak-teriak. Tetapi dia tidak, dikatakan ayat 2, tidak akan berteriak, tidak menyaringkan suara atau mendengarkan suara. Bukan, Yesus tidak teriak-teriak. Tetapi dengan figurnya yang kuat, dia tampil sebagai pribadi yang penuh karisma. Penuh karisma karena ada roh Tuhan di sana. Artinya saudara, Yesus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Demikian pula hamba-hamba yang dipilih oleh Tuhan. Dia tidak akan berteriak-teriak, dia tidak akan menyaringkan suaranya, tetapi dia dipenuhi dengan Roh Tuhan. Roh Tuhan cukup untuk memperlengkapi kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari percayalah kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Kuasa Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Tuhan memberkati dan melingkupi kita dengan kemampuan, bukan dengan kemampuan yang dibuat oleh manusia. Tapi roh, dikatakan firman Tuhan telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan. Aku membentuk, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah figur Yesus yang menjadi terang. Tapi figur Yesus itu, ria Roh Kudusnya, itu sama dengan yang kita miliki sebagai hamba.
membukakan mata yang buta, mengeluarkan orang hukuman tempat tahanan, dan mengeluarkan orang yang duduk dalam gelap dalam lubuk penjara. Ketika kita sampaikan firman, maka kita menyampaikan dengan kuasa daripada Roh Kudus. Saudara, hamba Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya pelayanan kita dipenuhi dengan kuasa. Yesus membuat tanda-tanda heran, tetapi Tuhan katakan, engkau akan diperlengkapi dan melakukan pekerjaan yang lebih besar dariku. Demikian saudara, apa yang sudah dilakukan Yesus, engkau juga dan saya akan dipenuhi Roh Kudus dan mengerjakan. Amin. Jangan takut, kuasa Roh Kudus memampukan. Yang ketiga saudara, ada satu raja Media Persia, itu bernama Kores. Dari raja Kores ini, dia mengizinkan bangsa Yahudi untuk kembali ke Yerusalem. Nah, raja Kores ini adalah raja dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dipilih Tuhan. Inilah firman kepada orang yang kurapi, pada Kores, yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menentukan bangsa-bangsa di depannya dan lucuti raja-raja supaya aku membuka pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada orang yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Saudara, ini yang mengutus kita, besar dan sangat besar dan pencipta. Dia mengutus Kores yang orang mungkin tidak mengenal, tetapi Tuhan memperkenalkan inilah Kores, raja yang kupilih untuk membebaskan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau Tuhan mengutus, dia pribadi yang berkuasa, dia memperlengkapi di dalam utusannya, dia berjalan di depan kita. Dia, nah saudara, kalau kita kutus untuk pergi keluar kota, keluar daerah, ketika kita diutus, kita diperlengkapi dengan surat perintah perjalanan dinas, surat tugas, dan di surat tugas itu kita diberikan uang yang cukup untuk fasilitas kendaraan yang kita tumpangi, makan, dan sebagainya. Orang yang diutus diperlengkapi. Saudara dan saya diutus pasti diperlengkapi. Amin. Seperti Kores diperlengkapi, sekalipun dia raja orang kafir, tapi Tuhan memanggil dia dan mengutus dia, dan diperlengkapi, dipersenjatai. Amin. Hal yang keempat, saudara, Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, menjadi hamba Tuhan kita tidak perlu takut, pasti diperlengkapi Tuhan. Dengan penuh kuasa, dengan urapan Roh Kudus, ingat, engkau tidak berjalan sendiri. Mulailah bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sampai tua, sampai masa putih rambutmu, Tuhan tetap menggendong kamu. Amin. Jadi buang jauh-jauh itu kekhawatiran, itu perkara-perkara duniawi. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Sebab Tuhan memperlengkapi kita untuk selama-lamanya. Amin. Poin yang kelima, saudara, Yesaya 50 ayat 4. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang lebih lesu. Karena setiap pagi ia mempertajam pendengaranku yang untuk mendengar seperti orang murid. Sebelum saudara pintar berkata-kata, dia sudah mempertajam pendengaran. Kepekaan kita dipertajam, telinga rohani dipertajam, sehingga lidah kita mampu berkata-kata hikmat. Bukan dengan semalam saja orang bisa berkata-kata dengan hikmat, tetapi tiap-tiap hari karena diperlengkapi dengan firman, maka kita akan pasti berbicara. Kenapa ada pengkhotbah, kenapa ada pembicara? Karena orang-orang yang hebat ini diperlengkapi pada waktu mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Saudara, orang yang diperlengkapi menjadi orang yang peka, dan itu semua karena pertolongan Tuhan. Amin. Lima hal, saudara, yang kita simpulkan pada pagi hari. Yang pertama, dipilih dan diteguhkan. Pasti diteguhkan. Yang kedua, dipenuhi, diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, diutus sebagai orang yang memiliki otoritas. Yang keempat, itu penyertaan. Itu nggak akan berhenti. Disertai itu. Yang kelima, kita dipertajam kepekaan telinga rohani supaya ketika kita melayani, mulut kita, lidah kita memiliki kuasa untuk menyampaikan firman. Amin. Saya akan tutup dengan satu ayat firman Tuhan ini dari Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna,
Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Setelah semua yang kita pelajari dari Yesaya 41 hingga Yesaya 50, saudara, semua yang kita peroleh kekuatan untuk melayani Tuhan, bukankah itu berasal dari Tuhan? Adakah alasan untuk kita berpegah? Ingat, sesudah kita melayani, katakanlah, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, karena Tuhan yang memperlengkapi kita, Tuhan memberkati kita. Mari satu dalam doa. Bapa di surga, sebagai hamba Tuhan yang dipilih, kami diteguhkan, diutus, diperlengkapi, disertai Tuhan. Kami juga diperlengkapi dengan kuasa untuk berkata-kata lewat pujian dan penyembahan. Kami setiap hari mendengar Engkau dan kami menjadi terlatih untuk berkata-kata firman. Bapa di surga, mungkin ada yang saat ini baru mengenal Tuhan. Mereka belum tahu apa arti melayani. Kami percaya ketika mereka mendengar firman, mereka diteguhkan rasa haus untuk memberi yang terbaik, untuk menjadi hamba Tuhan. Mulai dari perkara kecil, ketika mereka setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Setelah kami melakukan perkara-perkara besar, biarlah kami berkata, kami adalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, karena kami hidup hanya oleh anugerah dan pemberian dan diperlengkapi oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, memimpin, membimbing kami dimanapun kami pergi dan berada, diperlengkapi, kuat, diurapi, dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, Haleluya, Amin. Dalam nama Yesus.